Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bagaimanapun kita ditimpa oleh musibah yang bertubi-tubi, kemudian kesulitan silih berganti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng semuanya dengan kemudahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, إله الأولين والآخرين، أمر بالتوحيد وكفر به الذنوب والخطايا ونهى عن الشرك ولا ولن يغفر لمن مات عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله داعيًا إلى السنن ومحذرًا أشد تحذير من البدع والمحدثات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam berniat, jujur dalam bertekad, jujur dalam mewujudkan tekadnya, jujur dalam berucap, dan jujur dalam berbuat. Ayuhal mu'minun, ingatlah rahimakumullah bahwasanya dunia ini adalah tempat persinggahan, dan tempat tinggal sesungguhnya adalah negeri akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kita di dunia ini, dunia yang penuh dengan kesusahan, dunia yang penuh dengan perjuangan, dunia yang penuh dengan musibah dan ujian. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yang di mana sifatnya adalah akan menjalani kehidupannya dengan letih, dengan susah payah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala' wa fitnah. Tidak ada yang tersisa di dunia ini melainkan musibah dan ujian. Maka dunia ini, ayuhal mu'minun, bagaimanapun kita merasakan bahagia di dalamnya, sesungguhnya ada banyak keburukan dan hal-hal yang tidak kita inginkan yang kita rasakan juga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia dengan kondisi seperti itu. Banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak musibah dan ujian. Namun ingat bahwa di balik semua itu terdapat berbagai hikmah ilahi. Di antaranya adalah yang bisa kita petik bahwasanya Allah Azza wa Jalla jadikan dunia seperti itu sebagai ujian bagi kita, apakah kita mampu bersyukur atau sebaliknya kita akan kufur, ingkar kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menimpakan kepada kalian keburukan dan juga kebaikan sebagai ujian. Sehingga apa yang kita alami di dunia ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lainnya, agar kondisi dunia yang seperti itu bagi orang yang memahaminya, hatinya akan penuh dengan rasa berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan selalu menunggu jalan keluar dari Allah. Karena seseorang ketika dia ditimpa musibah di dunia ini, kemudian dia mengilmui, dia memiliki pengetahuan bahwasanya kesulitan yang dia alami, musibah yang menimpanya itu berasal dari Allah sebagai bentuk ujian, maka dia akan menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bagaimanapun kita ditimpa oleh musibah
yang bertubi-tubi, kemudian kesulitan yang silih berganti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggandeng semuanya dengan kemudahan, sehingga seorang hamba diharapkan akan tetap menunggu, menanti jalan keluar yang berasal dari Rabb-nya. Dan ingat bahwasanya menanti jalan keluar dari Allah itu adalah ibadah. Kemudian hikmah lainnya, dengan memahami perkara ini, jiwa kita akan terdorong untuk selalu kembali kepada Allah, kemudian berdoa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan ketika manusia ditimpa musibah, maka dia kembali kepada Rabb-nya sambil berdoa kepadanya. Maka ketika salah seorang di antara kita tertimpa kesulitan, maka hendaklah dia berlari menuju Allah, kembali kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut, dan memperbanyak doa. Dan untuk hikmah-hikmah inilah, ayyuhal mu'minun, Allah menjadikan dunia ini seperti ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق باليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم محسنا إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di khutbah yang pertama adalah, hendaklah seseorang menggiring jiwanya untuk senantiasa berlari menuju Allah, bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Berlarilah kalian semua menuju Allah, kembali kepada Allah, sesungguhnya aku merupakan pemberi peringatan yang nyata yang diutus oleh Allah. Tidaklah seseorang takut kepada sesuatu, tabiatnya dia akan menjauh dari apa yang ditakutinya. Namun tidak demikian ketika seseorang takut kepada Allah, sebaliknya dia akan semakin mendekat kepada Allah untuk mewujudkan kesempurnaan penghambaannya kepada Allah. Dan di antara kesempurnaan penghambaan itu adalah kita selalu berlari menuju Allah. Ketika kita tertimpa musibah, ujian, kesempitan, kesulitan, maka sesungguhnya tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah. Maka berlarilah kepadanya, wahai kaum mukminin, bagaimanapun musibah silih berganti menimpa anda, bagaimanapun kesulitan bertubi-tubi mempersulit jalan anda, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan dan memudahkannya kecuali Allah. Karena Allah adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah adalah Al-Karim, Maha Pemurah. Dan Allah adalah Al-Halim, Maha Penyantun. Dan Allah Zu Fadlin Azim. Dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Betapa banyak orang yang kehilangan diberikan ganti, betapa banyak orang yang sakit diberikan kesembuhan, betapa banyak orang yang membutuhkan diberikan kebutuhannya. Maka kembalilah kepada Allah, niscaya anda akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kesulitan yang menimpa anda akan berubah menjadi kemudahan. Sesungguhnya Allah qarib, maha dekat, Allah mujib dan maha menjawab doa hamba-hambanya. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشفي مرض ومرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.